Zombie Apocalypse. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan kakak di channel Little Toys. Oke adik-adik, video kali ini kakak tidak akan unboxing ya, melainkan kakak langsung mereview mainannya. Mainan ini baru datang kemarin ya, pas kakak belanja. Dan mainan ini biasanya sering dimainkan untuk apa ya, anak-anak kecil ya adik-adik ya. Biasanya untuk umuran kalian itu sering banget mainan ini. Oke ini adik-adik ya, ini adalah mainannya, adalah namanya slime ya. Namanya slime glister, slime yang tidak lengket ya kalau untuk dimainkan. Cuman slime ini menurut kakak beda banget adik-adik ya, karena unik, di dalamnya itu ada bonekanya. Mungkin adik-adik sudah paham lah bonekanya apa. Makanya sengaja kakak balik ya, karena pengen surprise dulu ya, biar adik-adik biar jadi penasaran ya. Kita lihat aja, adik-adik penasaran tidak? Karena kakak akan memperlihatkannya ya. Ini adalah slime glister dengan 5 warna ya. Ini warnanya ungu, yang ini warnanya pink, yang ini warnanya hijau, yang ini biru, dan yang ini kuning. Nah, ini adik-adik ya, di tengahnya itu, di atas itu ada boneka. Kita tebak boneka apa adik-adik ya? Coba kita lihat satu-satu. Oke, tara. Nah, ini adik-adik ya, ternyata ada boneka LOL ya. LOL-nya bu, cantik banget ya adik-adik ya. Ini yang warna kuning, lanjut ini yang warna biru. Nah, ini yang warna hijau LOL-nya, nah ini yang warna pink atau merah muda, yang ini warnanya ungu. Oke adik-adik, ini adalah barangnya ya, slime-nya ya. Kakak akan memperlihatkan ya dalemannya. Nah, mungkin yang warna kuning aja ya, kita cek. Nah, ini cara membukanya dari sini. Nah, ini slime-nya. Nah, kakak akan ambil ya, ambil bonekanya. Caranya seperti ini. Nah, kalau dipencet tuh adik-adik ya, dia langsung ke atas tuh. Langsung ke atas, lalu kita ambil bonekanya. Nah, ini dia adik-adik ya. Nah, ini adalah slime-nya. Slime-nya kita bersihkan dulu ya. Nah, ini adik-adik ya. Ini dia boneka LOL-nya. Unik adik-adik ya. Nah, bonekanya ini LOL-nya terbuat dari karet dan unik banget, imut ya, kecil tuh. Cuman adik-adik ya, cuman satu jari kakak doang tuh. Lihat, cuman segini doang ukurannya. Nah, oke, kakak akan membersihkan dulu ya. Ini ternyata dia habis mandi slime. Dia tuh, banyak slime-nya adik-adik tuh. Mungkin dia habis merendam slime ya, biar wangi mungkin menurut dia. Slime ini bahannya lembut tuh ya. Ini ya, kita ambil dulu slime-nya ya. Kakak akan menjelaskan mainannya dulu. Nah, ini LOL-nya, dia bermatanya biru. Nah, ini warnanya, bajunya warnanya merah ya. Oke, lanjut kakak akan memperlihatkan slime-nya. Ini slime-nya. Nah, slime-nya ini bahannya lembut sekali adik-adik ya. Dan tidak lengket, kalau ditarik dia lentur banget sekali. Dan harum sekali ya, wanginya sesuai dengan warna. Yang ini wanginya harum-harum mangga ya, buah mangga. Oke, lanjut kita akan masukkan lagi ke dalamnya ya. Nah, ini caranya begini. Kita tekan, kita dorong ke bawah. Lanjut kita timpa sama slime yang selanjutnya. Kita timpa seperti ini aja. Tara, udah oke. Okay, LOL-nya sudah masuk lagi ke dalam dalamnya ya, ke dalam toples. Dan kita retak lagi. Nah, ini yang biru. Yang biru, lihat adik-adik ya, LOL-nya warna apa ya? Nah, kita lihat. Mainnya sama seperti ini ya, dipencet tuh, terus ya. Maka LOL-nya akan keluar tuh ya adik-adik ya. Tuh, tinggal kita cabut. Nah, ini dia adik-adik. Wow, slime-nya panjang sekali. Nah, kita putusin dulu ya, maka kaya. Nah, ini dia adik-adik, EOL-nya berwarna kuning ternyata ya. Nah, rambutnya kuning dan bajunya berwarna oranye. Adik-adik ya. Nah, ini kakak akan membersihkan slime-nya dulu ya. Nah, ini slime-nya kita bersihkan dulu ya, biar dia bersih boneka LOL-nya. Nah, kalau boneka LOL yang ini, dia ini berambutnya warnanya emas dan matanya berwarna coklat, memakai baju warna orange ya. Nah, ini adalah slime-nya. Slime-nya berwarnanya biru. Bahannya sama seperti slime yang tadi ya, yang warna kuning. Tuh, kalau ditarik lembut sekali dan wanginya
wanginya wangi bubble bee ternyata ya. Wow, enak sekali adik-adik ya. Oke, kita masukkan lagi, caranya seperti ini ya. Kita masukkan, ini kita tekan ke dalam, lalu kita timpa dengan yang ini ya. Oke, selesai. Lalu kita tutup lagi. Lanjut ya, lalu yang ini nih, ini adalah EOL yang ini ya. Nah, cara mainnya sama. Yang pertama ini kita putar ya. Nah, lalu ini kita tekan, kita pencet. Maka dia akan keluar tuh EOL-nya. Ketika tidak keluar, tinggal kita ambil ya, kita cabut. Nah, seperti ini nariknya ya. Wow, panjang sekali adik-adik tuh. Slime-nya banyak sekali ya. Nah, ini dia. Wow, masih kotor adik-adik ya. Oke, lanjut kita bersihkan dulu ya mainannya seperti ini. Kita bongkar, kita bersihkan ya. Nah, kita bersihkan dulu seperti ini. Kalau sudah bersih, nanti kakak akan jelaskan ya mainannya ya. Ini LOL namanya kakak lupa, mungkin adik-adik lebih paham ya. Nah, ini EOL-nya adalah berwarnanya pink. Lihat adik-adik rambutnya, lihat tuh, wow, keren banget ya. Nah, ini rambutnya warna pink, yang ini warnanya hitam, lalu matanya tuh berwarna hitam terus kombinasi sama hijau, dan dia memakai baju warna pink. Nah, ini adalah slime-nya sama ya, bahannya seperti yang tadi. Tuh, kalau ditarik-tarik, dia bahannya lembut. Nah, dia tidak berbau. Dan wanginya itu wangi apel. Kalau ini adik-adik ya. Wah, tuh, enak sekali tuh kalau dipecek-pecek ya. Nah, ini dia slime-nya. Oke, kita masukkan lagi ke dalam ya. Caranya sama. Ini kita tekan ke dalam. Tuh. Kita dalam, tekan. Lanjut kita masukkan ini slime-nya ya. Kita masukkan lagi, kita tekan. Sek. Oke. Sudah masuk, lalu kita tutup lagi ke dalam ya. Oke, lanjut yang ini ya. Slime-nya berwarna pink ya. Oke, kita buka. Caranya sama. Kita tekan lagi. Jatuh. Wow. LOL-nya keluar adik-adik. Waduh, ini apa itu? Nah, ini dia adik-adik tuh. Oh, LOL-nya itu lagi dilumurin sama slime-nya tuh. Lihat tuh, slime-nya tuh meleleh adik-adik tuh. Wah, slime-nya kita ambilin ya. LOL-nya masih dilumurin sama slime glisten ini ya. Awalnya kita akan bersihkan dulu adik-adik ya, bandi kering. Ini kita bersihkan LOL-nya biar bersih. Wah, cantik sekali adik-adik tuh LOL-nya ya. Ntar kita lihat dia pakai baju apa ya. Nah, ini dia. Nah, oke adik-adik, kita lagi ya. Nah, oke, sudah bersih ya. Nah, ini LOL-nya adik-adik ya. Dia ini LOL yang pakai apa ya. Nah, ini rambutnya itu warnanya kuning kemasan. Nah, rambutnya itu diikat ya. Nah, ini ya, dua. Nah, dia memakai baju pink adik-adik ya. Oh. Nah, lalu ini slime-nya sama yang slime yang tadi ya. Tuh, bahannya lembut sekali ya kalau dipencet-pencet ya. Lalu kalau ditarik tuh, dia bahannya lentur sekali adik-adik ya. Bahannya bagus menurut kata. Dan harumnya, ini wanginya wangi apa ya? Lupa kata ya. Wanginya wangi strawberry adik-adik. Wow, keren banget ya slime-nya ya. Oke, kita masukkan lagi OL-nya ya ke dalam sini ya. Caranya masukkan gini nih. Kita masukkan ke dalam, kita tekan, hop, lalu kita masukkan lagi slime yang ini ya. Taran. Nah, ini kita masukin ke dalam, kita masukin lagi ke dalam, kita tekan. Oke, lanjut, kita tutup lagi. Oke, lanjut sekarang yang ini adik-adik ya, ini yang warnanya ungu. Nah, warna ungu, cara mainnya sama. Awalnya kita buka ini ya tutupnya, lalu kita pencet bagian itu. Wow, kita lihat perlahan-lahan maka LOL-nya bakal keluar adik-adik. Wow, tinggal kita cabut nih. Nah, kita cabut seperti ini. Wow, mantap sekali slime. Kita potong adik-adik, kita potong begini. Nah, ini dia adik-adik, slime-nya itu banyak sekali. Wow, warnanya ungu. Kita bersihkan dulu ya. Nah, oke, kita bersihkan dulu EOL-nya. Wow, EOL-nya cantik sekali nanti kelihatan ya. Nah, ini dia. Nah, EOL-nya berwarna ungu. Tuh, rambutnya dia, rambutnya disanggul ya kalau bahasanya itu. Disanggul, warnanya ungu, dan ini warnanya hitam. Nah, dia memiliki mata hitam dan di bawahnya itu ada birunya. Dan dia memakai baju warna pink. Nah, oke. Lanjut, ini adalah slime-nya adik-adik ya. Ini slime-nya ya.
Slime-nya tuh lembut sekali tuh ya. Ada bintik-bintik ke apa ya? Bintik-bintik warna tuh, warna apa ya? Silver. Jadi kayak menyala gitu kalau ditarik tuh dia seperti ini bahannya. Dia elastis banget ya adik-adik ya, dan harumnya itu harum anggur ya. Mantap adik-adik ya. Oke, kita masukkan aja ya. Slime-nya itu ya, KOL-nya ya, kita masukkan lagi ke dalam tempatnya ya. Lalu kita tipa sama slime-nya ya. Caranya seperti ini. Kita masukkan, kita tekan ya tuh. Oh, sampai dia tenggelam oleh slime-nya tuh adik-adik ya. Oilnya cantik ya. Oke, adik-adik, begitu aja ya video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.